teman-teman, ini pekerjaan selanjutnya yang nunggu tuh ini nih. Ini Honda, apa ini, Honda Supra ya. Turun mesin teman-teman ini. Nah, tapi ini yang lama nanti ini pengerjaannya ini. Ini kuncinya ini. Nah, ini sudah dilepas. Mesin ini sudah dilepas. Ini karburatornya semua sudah dilepas. Ini pistonnya belum. Nah, ini nanti nunggu, ini sepertinya nunggu lama beberapa, mungkin besok ini sempat nih, ini besok. Ini kondisinya ini diikat-ikat ini pakai kawat ini loh. Nah, ini motor-motor pekerja berat ini sepertinya ini. Nah, ini akan diperbaiki nanti sama mekanik pelan-pelan. Diperbaiki pelan-pelan. Dicari kerusakannya nanti, ini dicari dulu ini. Sepertinya ini nanti berat ini perbaikan, banyak yang diganti ini teman-teman. Melihat kondisi seperti ini nih. Jadi ini kita tunggu reviewnya, mungkin besok teman-teman ini dikerjakan. Motor Honda Supra ini. Nah, Supra kondisinya seperti ini nih, dari atas. Dari atas. Nah, ini seperti ini. Ini rem depan, rem depannya los ini. Los. Nah, ini enggak makan, perlu perbaikan. Spionnya juga patah seperti ini, spion. Nah, ini spionnya ke depan ini. Ini rem belakang. Rem belakang juga keras ini teman-teman, keras ini. Juga perlu perbaikan rem belakang, injakan starter ini. Ini kampas depan, tromol depan. Besok, nah ini sepertinya besok kita review kembali ini. Mungkin teman-teman, mungkin besok ya, besok kita review.
Kalau tidak ada halangan, tidak ada kegiatan yang lain, kita review yang ini nih. Motor ini nih, kira-kira diperbaiki apa ini. Dan tidak ada halangan besok ini.